Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pihak. Ini pada kesempatan hari ini kita ingin mempertanyakan kepada pihak Republik Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka GAM yang telah menyepakati perjanjian damai MOU Helsinki di Finlandia pada tahun 2005. Sesuai dengan poin 4.7 bahwasanya jumlah tentara organik dan polisi organik yang harus berada di Aceh. Dan kita lihat pada hari ini 4 Desember TNI dengan secara arogan menurunkan bendera-bendera Aceh yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Di sini kita bisa menilai bahwasanya bendera Aceh adalah menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Kalaulah bendera Aceh menjadi ancaman bagi negara Indonesia, kenapa harus ada perdamaian? Ini yang harus kita pertanyakan kepada pihak Republik Indonesia. Apakah bendera Aceh menjadi ancaman? Karena sesuai dengan pasal dan poin MOU Helsinki yang telah ditulis dalam butir 4.7, jumlah tentara organik dan jumlah polisi organik sesuai dengan tugas-tugasnya. Tugas TNI yang berada di Aceh ataupun tentara organik hanya untuk mengamankan Aceh bila ada ancaman-ancaman dari luar ataupun serangan-serangan dari negara luar untuk keamanan negara, bukan untuk membuat keresahan bagi masyarakat Aceh. Ini harus dijawab oleh kedua pihak. Yang utama adalah pihak Republik Indonesia. Kepada pihak Republik Indonesia, kita menunggu kepastiannya.